boykot atau tidak boykot, dan juga bagaimana kita meletakkan pasak dan juga naratif yang semurninya untuk kita berdepan dengan isu ini. Boikot dalam masyarakat kita pada masa ini. Boikot tanpa ilmu ini tidak ke mana. Bahkan yang merugikannya adalah kita sendiri, orang Malaysia sendiri dan juga umat Islam sendiri, ataupun dengan kata lain, yang menjadi mangsanya bukan Israel itu ataupun yang sasarannya. Tetapi yang menjadi mangsanya adalah orang kita sendiri. Boikot atau tidak boikot, saya cenderung untuk mengatakan kita boikot. Tapi boikot yang kena dan sampai pada sasarannya. Saya, boikot perlu dan akan berkesan. Kita lihat kesan boikot tadi, tetapi jangan melulu. Sebab situasi di Palestin ini bukan sehari dua berlaku, bahkan 80 tahun dah berlaku. Serangan Israel ke atas Palestin ini mesti akan mengganggu sekurang-kurangnya bulan Syakban, Rejab dan Rejab, Syakban juga Ramadan. Masuk je bulan Rejab, bulan Syakban, Ramadan. Ini analisa secara mudah daripada saya lah ya. 10 tahun saya mengamati pola serangan ini berlaku. Kenapa? Sebab mereka tahu bahawa inilah tak masanya untuk mengganggu ketenteraman umat Islam.